pada tahun 2019 Bali, Indonesia bahkan global terdampak pandemi COVID-19. Ruang terbuka, nah khususnya yang kita bidangi di bidang pariwisata, tempat wisata ditutup. Kami sangat merasakan sekali bagaimana dampak pandemi. Kita memang menutup diri dari para wisatawan yang ingin berkunjung ke desa wisata penglipuran. Itu kemudian desa adat menjamin kehidupan masyarakat penglipuran dengan menyuplai kebutuhan pokok setiap bulannya. Melalui desa adat, Krian Dinas dan Krian Banjar, itu kita melakukan namanya tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian di samping itu juga kita melakukan program Clean Health Safety Environment itu. Jadi tan kuliner, kemudian ada tempat jualan souvenir, semuanya disertifikasi untuk memberikan jaminan kepada wisatawan yang berkunjung ke penglipuran bahwa penglipuran ready untuk kegiatan pariwisata pasca pandemi. Bali ini harus memiliki daya juang yang tinggi, yaitu semangat totalitas untuk membuat lompatan-lompatan besar untuk mengejar ketertinggalan-ketertinggalan kita dengan kabupaten lain di Bali. Seiring waktu bertambahnya tingkat kunjungan, kemudian kita pastikan pendapatan daerah khususnya yang kita bidangi di bidang pariwisata, retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang ada di Kabupaten Bangli meningkat drastis. Memang beliau sangat getol atau sangat intens untuk meningkatkan PAD sendiri. Jadi satu contoh dengan perbaikan pelayanan di rumah sakit, penataan pasar di berbagai tempat di Bangli, kemudian juga penataan daya tarik wisata. Kita tidak cukup dengan mengandalkan atraksi wisata yang luar biasa, budaya kita yang luar biasa, tradisi kita, tetapi bagaimana manajemen bisa mengelola sumber-sumber pendapat kita, khususnya dari retribusi ini dengan digitalisasi. Kita semua menyadari dunia sudah begitu cepatnya berubah. Kalau kita tidak bisa mengikuti dengan digitalisasi, tentu kita yang akan tertinggal. Sebelumnya kami melakukan sistem retribusi atau tiket masuk itu menggunakan sistem manual, karcis kertas gitu. Prosesnya itu agak susah, terutama di closing kita harus ngecek manual di nomor seri tiketnya itu. Dengan kunjungan wisatawan yang semakin meningkat, mempercepat digitalisasi terutama e-ticketing yang lebih cepat itu sangat bagus. Kami memang sudah bekerjasama dengan MKP e-ticketing ini dan kami merasakan manfaatnya memang sangat nyata. Peningkatan VAD terukur sekali, transparansinya dan juga bisa dikontrol oleh semua kalangan dan stakeholder di Kabupaten Bangli. Secara umum kita bisa lihat Bangli itu sudah bergeliat sekarang. Jadi Bangli itu sudah mulai berbenah dan itu dirasakan oleh masyarakat Bangli. Gitu. Dan kita cermati juga memang dari tahun ke tahun PAD kita astronomi meningkat, sehingga dengan meningkatnya pendapatan asli daerah ini, peluang pekerjaan bisa diadakan, pembangunan-pembangunan yang lebih dahsyat di Kabupaten Bangli ini juga bisa kita laksanakan dengan cukup progresif. Pengalaman ini dan MKP juga terus saya lihat berkembang ke beberapa wilayah-wilayah ini menunjukkan memang digitalisasi adalah keharusan yang harus diambil oleh seluruh kabupaten kota di Indonesia pada umumnya dalam rangka percepatan peningkatan PAD di daerah masing-masing. Bangli, pahlawan PAD.